Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa Kabupaten Banyumas baik SD maupun SMP hendaknya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan selalu tunduk pada SK Pak Menteri, di mana pembelajaran tatap muka ini tetap kita berusaha semaksimal mungkin terkait dengan protokol kesehatan. Insya Allah kita tetap mengutamakan keselamatan, kesehatan baik tenaga pendidik maupun anak-anak kita semua. Sehingga sangat penting sekali yang kita harapkan belajar tatap muka walaupun masih pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar.